Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto mengaku mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo usai dilantik sebagai kasat. Dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Kasat Agus mengungkap tugas dari Presiden Jokowi adalah menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif menjelang pemilihan umum 2024. Dalam melancarkan tugas yang diberikan Presiden itu, Agus menyebut TNI AD tidak bisa bekerja sendiri. Sebab untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan, ada lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara atau TPS se-Indonesia. Dari tugas itu, Agus menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat mesti berkolaborasi dengan Polri dan masyarakat luas untuk memastikan situasi aman. Kita tidak hanya sendiri, dengan Polri dan semua masyarakat ini harus bersama-sama untuk menciptakan situasi kondusif di Indonesia. Setiap komando daerah militer atau kodam disebutnya sudah memiliki rencana kontingensi terkait pemilu 2024. Potensi kerawanan di setiap wilayah pun berbeda-beda. Jadi, para pangdam nanti akan memaparkan soal rencana kontingensi. Para pangdam nanti akan memaparkan saya tentang rencana kontingensi, juga untuk kerawanan pemilu ini.